你到时候不要跪地求饶，小子。这家伙到底哪里来的？师姐，你放心，一个好强的实力。万象大比前，但仅限一层。武器虽好，这里就是功法殿吗？哇，五重的小朋友。Hello guys, welcome back to Kade Universe. Kita hari ini kedatangan Tonghua Juishi Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat nih, Chinan itu terus diejek sama Cixiao karena menurutnya Chinan ini terlalu lemah guys. Aduh. Ada aja para crouching seperti ini ya kan? Mari kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Chinan yang pergi bersama senior Qing Shui di aula kompetisi. Saat sudah sampai, mereka didatangi oleh seseorang yang bernama Molly. Melihat senior Qing Shui datang bersama Chinan, dia tuh sangat yakin kalau Tuan Ouyang akan mendapatkan posisi pertama. Apalagi dia menegaskan muridnya nanti akan menghabisi si Chinan dalam kompetisi. Baru dia bergegas pergi dari sana guys. Gak lama dari itu, datang lagi seseorang yang menghampiri mereka. Orang ini bernama Lin Zixiao dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Bahkan martial spiritnya sudah berada di tingkat 9. Tentu semua orang terpukau akan kehebatannya guys. Zixiao berkata akan menjadi orang yang memenangkan kompetisi ini dan Chinan bukanlah orang yang pantas bersaing melawannya. Namun tidak lama dari itu muncul lagi orang kuat lain yang menunjukkan martial spiritnya di tingkat 9 juga. Semua orang di sini katanya cuma sampah guys, penuh akan omong kosong. Siapakah dia? Mari langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Yang ternyata orang misterius yang muncul itu adalah Huang Long. Dia datang karena sebenarnya tidak suka akan sifatnya si Zixiao yang sok-sokan artis gitu. Sok-sokan paling kuat guys. Bahkan dia bakal meledeninya kalau semisal memang Zixiao tidak suka akan ucapannya tadi. Tentu Zixiao gak berkata apapun guys. Cuman diam dan terlihat kesal. Namun gak lama dari itu Zixiao mengatakan kalau memang sekarang bukanlah dia yang terkuat di sini, soalnya ada Chinan yang dengan berani menyinggung senior Molly. Wah, malah fitnah dia. Tentu Huang Long terkejut, tapi Huang Long juga menertawainya guys. Gak menyangka walaupun Chinan cuma berada di ranah body tempering tingkat 5, namun tidak mengenal yang namanya kata takut. Wah, si Zixiao sialan juga malah fitnah Chinan dia guys. Di satu sisi, Chinan juga menghargai Huang Long karena Huang Long ini orang yang gak sombong, gak seperti orang-orang lain yang ada di sini, contohnya Zixiao. Huang Long pun menjadi semakin tertarik mengajak Chinan agar minum bersama di nanti malam hari. Akhirnya dia pun pergi dari sana guys. Nah, kayak gini kan enak ya, berteman ya kan? Zixiao pasti gak nyangka tuh. Setelah itu, Zixiao sangat berharap pada kompetisi nanti yang akan dimulai Chinan jangan sampai berlutut memohon ampun kepadanya di atas arena. Udah percaya diri menang aja dia guys. Chinan bertekad akan melawan dia sampai meninggoy. Dan Zixiao pun pergi dari sana. Senior Qing Shui mulai khawatir kepada Chinan karena dia bisa tahu jelas Zixiao ini bukan orang sembarangan dan sangat kuat. Tapi Chinan tenangkan saja karena dia tidak takut kepada Zixiao. Apalagi kalau semisal memang Zixiao berani macam-macam, pasti akan dia bikin menyesal guys. Mendengar perkataan itu, senior Qing Shui bingung nih.
Karena kok Cina bisa sepercaya diri itu ya? Padahal udah jelas, dari tingkat Martial Spirit aja, Cina itu kalah jauh. Gak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang lagi yang datang muncul dari atas langit. Perlahan orang tersebut berjalan di atas langit, guys. Cina bisa tahu jelas kalau kekuatan orang ini pasti sangat hebat. Buktinya bisa jalan di atas langit, ya kan? Dia menduga kemungkinan orang ini pasti salah satu tetua dari sekte Sonling. Dan benar aja dugaannya, guys. Orang ini merupakan wakil kepala dari balai hukum yang bernama Cao Xi. Nah, Cao Xi menjelaskan kompetisi besar ini akan dimulai tepat 3 hari lagi. Jadi, setiap murid masih memiliki kesempatan untuk memilih senjata atau seni bela diri di aula seni bela diri. Dia juga mengancam para murid agar jangan bertarung satu sama lain sebelum kompetisi dimulai. Kalau semisal ada yang berani melakukannya, akan langsung dia usir dari sekte Sonling. Dan akhirnya, mereka pun bubar dari sana, guys. Di perjalanan pulang, senior Ching Sui menjelaskan kalau yang namanya aula seni bela diri itu terdiri dari 8 lantai. Setiap lantai memiliki teknik-teknik yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari sekte Sonling di masa lalu, guys. Nah, karena udah diizinkan, otomatis Cina sekarang bisa mengambil salah satu seni bela diri yang di sana untuk dia pelajari. Senior Qin Shui menasihatinya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di aula seni bela diri. Lebih baik Cina berfokus latih keras dalam peningkatan kultivasi. Soalnya dalam hal kultivasi, dia masih kalah dari murid lain, guys. Segera Cina pun pamit izin pergi dari sana pengen berlatih nih. Singkat cerita, saat dia sampai ke depan aula bela diri, dia tuh terkagum bukan main. Karena gedungnya sungguh besar dan megah sekali. Apalagi ketika dia melihat, ada seorang pak tua yang sedang menyapu di depan. Dia bisa melihat, guys, kultivasi dari pak tua itu sungguh hebat, walaupun cuma seorang penyapu ya. Bahkan si pak tua ini kekuatannya lebih tinggi dibandingkan wakil kepala balai hukuman Cao Xi yang tadi. Wah, ini mah kakek-kakek overpower nih biasanya nih. Segera dia pun mencoba menyapa sang pak tua dan memberikan hormat. Yang ternyata pak tua ini bernama Shan Lao. Dia menyuruh Chinan agar segera masuk. Di sini Shan Lao menduga Chinan ini bukan orang biasa, guys. Soalnya walaupun cuma di ranah body tampering tingkat 5, tapi kan dia namanya orang tua overpower, bisa melihat kekuatan asli dari Chinan. Dan kekuatan Chinan itu jauh melampaui ranahnya, guys. Sesampainya Chinan di lantai pertama, dia melihat ada banyak sekali seni bela diri. Saking banyaknya, dia menduga pasti ada seni bela diri rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Dia mencoba melihat seni bela diri di sana satu persatu, mencari yang cocok buat dia, guys. Gak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampirinya. Ternyata itu adalah Zhe Xiaone. Aduh, dia datang bersama dua wanita, guys. Tidak menyangka akan bertemu dengan Chinan di sini. Bahkan cepat sekali baru keluar dari aula kompetisi tadi. Chinan gak peduli, gak mau menanggapinya dan menyuruhnya agar berfokus mencari seni bela diri aja. Tapi dia semakin didiamin,
itu semakin murka guys, makin jadi-jadi dia. Zhe Xiao terus meledek Qin Nan yang takut kepadanya karena tidak ada senior Qin Shi di sini. Apalagi dia juga meledek Qin Nan yang cuma seekor anjing ingin mendapatkan kekuatan. Qin Nan membalas, keterampilan omong kosong dari Zhe Xiao ini sungguh bagus ya. Apalagi kemarin kan si Zhe Xiao itu mati kutu ketika diajak Bai Wan sama senior Huang Long. Ini orang penomong kosong nih. Tentu membuat dia emosi guys, langsung mengeluarkan kekuatan. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba Pak Tua Shan Long muncul melerai mereka. Jelas di sini tidak boleh ada yang namanya pertempuran apalagi menciptakan keributan. Qin Nan penasaran apa maksudnya itu guys. Nah jadi sebenarnya mereka bisa menggunakan sebuah batu bulan samudra biru untuk beradu seni bela diri siapakah yang lebih kuat. Zhe Xiao pun mengajak Qin Nan agar beradu seni bela diri untuk menunjukkan siapakah yang lebih kuat. Di sini dia berniat ingin menghancurkan Qin Nan dalam persaingan tersebut. Qin Nan tidak gentar, dia pun setuju menegaskan tidak bakal kalah. Bagi yang kalah, gak boleh memasuki aula seni bela diri lagi semasa hidupnya. Wadidaw, taruhannya bukan main-main ya guys. Hehehe. Zhe Xiao siap-siap aja dipermalukan nih. Taruhan yang gak boleh masuk ke aula seni bela diri seumur hidup buat yang kalah, kalian ingat itu. So mari kita lihat bagai spoiler buat part 17 kira-kira apa lagi yang bakal mendatang ya. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat nih. Ternyata batu bola samudra itu terdapat di aula seni bela diri. Sekaligus Pak Tua Shan Lao yang bakal menjadi juri mereka guys. Tanpa basa-basi, Zhe Xiao pun maju mengeluarkan martial spiritnya dan mentransferkan kekuatannya ke batu itu. Dari situlah batunya memancarkan sinar berwarna biru. Bagi orang-orang yang ada di sana pun terkejut, tidak menyangka guys. Zhe Xiao agak sekuat itu. Melihat hal itu, Zhe Xiao menjadi semakin besar kepala dong. Dia menyuruh Qin Nan agar maju, menunjukkan kekuatannya. Sepertinya kalau warnanya itu biru berarti termasuk kuat. Nah pertanyaannya, warna apakah yang bakal didapatkan oleh Qin Nan, pemeran utama kita? So, kita tunggu lagi di part 17 Cui Shi Chan Hun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.